Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta seluruh unsur Forkopimda mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-73, kerja kita prestasi bangsa. Sudarlun, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73, warga mengikuti perlombaan pukul bantal di Desa Suaribe, Kecamatan Tuhan Pahlawan, Aceh Barat. Ratusan warga Desa Suaribe tumpah ruah di lapangan desa dekat aliran sungai. Mereka menyaksikan peserta yang ikut main pukul bantal di atas sungai dengan penyangga pohon pinang. Sementara anak-anak juga mengikuti lomba makan kerupuk yang digantung pada seutas tali. Yang paling cepat memakan kerupuk tanpa memegang dan cepat habis ditunjuk sebagai juara. Sementara para penonton sangat antusias. Tepuk tangan serta sorakan ikut menyemangati para peserta. Dari Melabuh, Yulham, Serambi On TV.